Sekarang kita agak masuk ke soal efek domino yang dihasilkan dari keputusan ini. Tentu saja tahun ini tidak berangkat, maka yang berangkat tahun ini mundur di tahun 2021. Yang seharusnya berangkat tahun 2021 dan sudah dijadwal pasti Pak ya, dan sudah disampaikan ke mereka tentu saja, itu mundur dan seterusnya, efek domino. Nah, harapan masyarakat yang pernah beredar Pak setelah Bapak menyampaikan keputusan ini, salah satunya adalah melobi pemerintah, melobi kerajaan Arab Saudi atau pemerintahan Arab Saudi untuk bisa menambah kuota sehingga yang apa di tahun 2001 dan kemudian mundur 2002 paling tidak tidak total mundur semua begitu Pak. Sehingga efek dominonya nggak jadi bergulir cukup apa besar begitu. Kemungkinan ini seperti apa Pak Menteri kira-kira? Ya, pasti kami lakukan, pasti. Karena yang pada saat tahun ini pun kita sudah, ya. Meskipun pemerintah Saudi mengatakan masalah kuota bukanlah kewenangan pemerintah Saudi. Itu ada kewenangan penambahan apa jemaah tanpa dikaitkan dengan kuota. Mungkin kalau kami lihat kuota tetap tidak bisa diganggu. Itu menurut Saudi, menurut Menteri Saudi yang sudah saya ketemu langsung. Oke ya, berarti kewenangan di ada peluang. Ya, mereka melihat memang ada peluang itu. Yang tahun lalu pun dapat tambahan 10.000. Nah, kalau kemungkinan kemudian kita ingin minta tambahan kuota, kita kan kalau beberapa teman yang sudah pernah haji pasti tahu, di Mina itu luar biasa berjubelnya gitu ya. Sangat-sangat berjubel, dua kali. Waktu itu kan belum ada aturan bahwa paling banyak orang boleh sekali saja ya. Waktu lapang, karena itu pertama itu saya lakukan tahun 75. Yang kedua tahun 90 sudah berjubel di Mina itu. Dan sampai sekarang berjubel lagi ya, karena kuotanya terus bertambah ya di Indonesia. Rasanya, kalau tidak ada kebijakan tentang perluasan Mina atau apa fasilitas di Mina, rasanya untuk penambahan jumlah jemaah. Tapi nggak bisa kita harapkan kemudian dijadikan satu shift ini atau yang tahun depan, yang tahun depan juga tetap berangkat. Hampir mustahil dan mungkin itu bisa menjadi membahayakan ya para jemaah ya. Karena misalnya kalau tahun depan berapa? 2021 seharusnya 221.000. Oke. Tahun depan, ya, depan juga itu aja lah. Kurang lebih seperti itu. Kalau diberangkatkan jadi hampir mustahil dan membahayakan. Kita lihat situasi Mina. Baik, Pak.